Oke cuy, jadi ini apa sih namanya ya, gue lagi OTW buat nemuin orang-orang yang kemarin atau tadi ada masalah. Buset, kita geber dikit. Ini bocah-bocah juga pada gue ketemu Pandika, karena Pandika apa ya, malah ngebela mereka gitu posisinya. Malah dia yang ngotot-ngotot, kata gue ya udah, kata gue biar selesai aja dulu. Kalau misalnya kayak gitu nambah-nambah masalah, anjir. Ya udah, alhasil sekarang bocah-bocahnya jadi pada apa ya, kayak kesel aja jadinya. Orang kita kan pas nyamperin si Hasan Rider kan, posisinya kita nggak tahu kenapa, apa masalahnya, gimana, gue juga nggak tahu gitu kan. Malah dia ya oke lah, kenal, oke kenal gitu. Cuman dia yang nyolot-nyolot mulu, jadinya gimana ya. Gue jadi pada kepancing juga, pada males jadinya. Nyolot mulu. Lu juga jangan nyolot, ah. Lagi ya, temen apa? Bukannya bantuin. Ya bukan gini, anjing lu pada. Lu ya anjing, lu ngapain ngata-ngatain anjing? Kagak jadi sok pahlawan. Pahlawan kesiangan lu. Sialan lu. Woi, lu pacotnya jangan anjing mulu, ini temen lu, jangan lu aja anjing, tolong. Son, urusan berdanya sudah pergi. Enggak sopan banget lu sama temen sendiri. Nih, enggak tahu tadi Mas Sherlock-nya ada di dekat-dekat golap lah pokoknya Sherlock-nya, cuman nggak tahu nanti di sebelah mana. Kita ikutin Setiawan, kayaknya Setiawan tahu. Soalnya ini yang nabrak juga bocahnya kagak ada, cok, kabur. Yang bikin masalahnya tuh kalau emang bocahnya ada ya udah gitu. Emang kan bocahnya yang hampir nyerempetannya tuh enggak ada gitu. Yang dipermasalahinnya tuh yang, misalkan emang bocahnya ada mah ya kagak apa-apa lah. Nih coba dah lu biar enak sini ngobrol dah. Lu bantuin mereka. Gua bukan ngebantuin tapi menengahin. Menengahin apa lu? Ikut sama mereka itu lu, udah lu tahu. Lu tadi main tangan kan? Lu enggak main tangan tadi. Enggak, Pandika, maksud gua tuh lu nya biarin tim aja dulu gitu. Ya, lu enggak usah ngegas-ngegas dulu posisinya tuh. Itu sebenarnya gua tuh mau misahin karena gua juga kenal kan. Iya, paham. Itu maksudnya enggak usah di dulu, biar mereka selesai dulu biar enak ngobrolnya. Ini kan masalahnya mereka. Teman mereka aja enggak ada soalnya, yang nabrak di mana, yang mau hampir mau nabrak di mana enggak ada. Jadi gua tadi misahin apa suruh dia pergi dari lu tuh kenapa? Karena lu kan pada keras. Sedangkan dia dua orang, gue takutnya kenapa-napa, makanya gue misahin doang, menengahin doang gitu. Takutnya terjadi apa-apa. Ini pakai emosi, bro. Makanya gue tadi nggak mau ribut, makanya suruh orang tua ini tuh pergi. Gue bawa pergi, kenapa? Takut lu diapa-apain mereka. Itu doang. Dan gue juga udah nanya sama ini, oh, ini temen gue kan. Cuman orangnya itu nggak ada, katanya kabur. Enggak, itu sebenarnya gini aja posisinya itu temen lu bener, temen lu apa gimana? Iya itu bener temen. Ya udah suruh kesini aja kan selesai, enak ya orangnya sini, lu nggak usah menjegit masalah jadinya. Hah? Nggak aktif katanya. Susah. Nah, emang kayak nggak mau ngilangin jejak itu orang berarti. Udah jujur aja di sini, itu suruhan lu atau gimana? Soalnya lu katanya lu masih ada dendam sama gua, sampai kayak gitu lo. Jangan nuduh lah, itu bener teman sih. Itu tanyain sama dia, orang dia yang baru datang. Tahu-tahu ngajak ribut aja tadi juga masih ribut sama gua. Gimana kan takutnya si ini nih ada dendam sama si Hasan gitu. Lu kalau masih ada dendam sama yang dendam kemarin, gak usah kayak gitu, bro. Ini urusannya nyama nyawa lo. Kok lu fitnah ya? Fitnah dari mana lo, orang yang datang-datang kayak gitu? Kalau lu datang sopan masih mending, coy. Kan gak salah nih. Lu dulu gue salah gitu. Ya itu temen lu bukan? Temen lu kan? Ya udah lu maksudnya apa tadi tuh nyerempet-nyerempet gitu temen lu tuh kayak gitu? Sekarang malah kabur tuh. Kan gue posisinya di depan, kagak tahu temen gue nyerempet. Lu maksudnya apa tuh? Suruhan lu? Soalnya ini pelakunya kagak ada. Lagian temen lu segala kabur sih. Tahu. Gak mau tanggung jawab. Enggak, sebenarnya lebih enak tuh temen lu suruh kesini. Udah gimana caranya udah sini aja. Gitu. Kayak nyelesain masalah tuh temen lu.
di telepon enggak diaktif, enggak aktif. Berarti kabur itu jatuhnya. Kabur sengaja berarti dong. Kalau kayak gitu. Nah, temen lu salah, makanya enggak mau nih masukin ke gua tanggal aja atau bisa dihubungi nomornya langsung di daftar aja. Lu udah tuh salah kenapa belain dia tadi, Pandika? Bukannya ngebela, ha. Bukannya ngebela, gua cuma misahin, menengahin maksud gua tuh. Takutnya kenapa lu kan keras-keras tadi mainnya. Dia berdua. Bukannya lu juga keras sama dia tadi. Mereka makanya gua misahin biar mereka tuh enggak kenapa-napa gitu. Ya udah sekarang gini aja, cuma menengahin sebenarnya. Bukan niat ke menengahin lu nyolot kan. Iya lu tadi lawan dia juga. Ya ngomongnya sama nendang-nendang si Hasan. Bukan gua nendang, orang dia yang mainnya keras kan, gua cuma misahin doang. Bukan misahin, ngebela dia. Iya. Lu masih ada masalah sama dia enggak? Kayak nah, gitu. Lu yang ada masalah sama gua enggak? Jadi itu mah. Iya. Perasa lu dari tadi lu emang selalu ke gua lu. Lu punya dendam ke gua. Enggak ada di sini. Kayak gini doang kita malah rusak. Gua kemarin aja udah buat damai. Sekarang lu malah gini sih. Isi perdamaian aja balik dong. Lu malah kayak gini sih. Lu malah belain mereka. Aneh banget. Lu ngebelain yang salah. Gua jelasin dari tadi. Gua enggak ngebela pihak sini, cuman gua nengahin doang, misahin agar tidak terjadi keributan gitu doang. Iya gua tahu, tapi kan lu tadi main tangan juga sama dia. Ini lu bener-bener masih ada masalah gak sama dia? Kagak ada masalah, cuman tadi kan kayak apa ya, kayak gue salah nih, padahal kan temen gue yang oh jadi ini. Dia ngotot, iya lu. Dia ngotot. Bukannya lu yang ngotot dulu ke gua tadi? Lu bilang tadi lo, lu masalah sama gua masih ada ya, padahal tadi kan bilang gitu kan lu. Iya, katanya lu masih dendam. Salah lu memutar balikan fakta lo. Kenapa lu yang nyolot-nyolot? Udah tahu dia enggak salah, maksudnya temennya. Kenapa lu nyolotnya temennya gitu lo? Maksudnya gini, Pan. Maksudnya gini, Pan. Takutnya lu apa lagi? Main-baikan lo. Mau ribut apa? Temen lu apa? Enggak. Sama dendam apa sama gua? Lu malah kayak gini. Udah. Enggak nih, enggak kata gua mah kita mah enggak usah ikut-ikut. Kita enggak usah ikut dulu aja, udah biarin lu selesain dulu aja mereka. Enggak suka lu, enggak suka sama gua. Lu yang dari tadi nyolot juga. Enggak punya masalah kan mereka. Biarin mereka dulu aja. Ya tidak fair lah. Enggak mau jadi pahlawan. Kemarin juga kita udah baikan, udahlah. Nih, Cok. Enggak nih gini. Gua dari tadi diam, posisinya udah selesain aja dulu biar enggak usah ribet kayak kemarin posisinya tuh. Biar yang punya masalahnya aja. Iya, biar selesai dulu aja udah. Masalahnya orangnya yang jadi pelakunya enggak ada. Ya tapi posisinya kan dia emang ada masalah sama si Hasan kan. Biar aja selesai dulu aja udah gimana maunya. Masalah dari tadi Pandika nyolot terus ya. Ya sekarang lu materinya di lu aja dah. Lu maksudnya apa dah? Lu mau ngobrol-ngobrolin apa mau ngain? Lu mau mereka anjir. Dari tadi lu nyolot juga lu. Maksud lu apa? Nah lu yang duluan nyolot, gua cuma misahin doang. Misahin dari apa? Tadi temen lu apa? Coba temen lu ah. Biarin mereka aja dulu. Lu gak usah salah. Anjing. Apa? Apa lu? Kira-kira gua takut sama lu? Ya udah paling gede masalah mereka. Ya Pandika. Lu lu kalau ada di rumah gua ngomong tuh sih. Gua cuma misahin doang udah. Iya, lu diem dulu. Biarin aja selesai dulu. Kalau jadi nambah masalah kalau kayak gitu. Gua cuma misahin doang. Ah, tai. Pandika tuh gimana? Lu gimana? Udah lu diem aja dulu. Biarin selesai. Gimana sih malah gini sih? Lu maksudnya apa sih? Udah lu selesai. Lu diem. Iya. Lu kayak gitu kan gua, Kron. Lu enggak mau bantu gua. Anjing. Dia bermasalah selesai dulu, biarin dulu kita udah di sini. Iya, lu enggak usah nyolot-nyolot mulu. Bukan kayak gitu, tapi dia kan mainnya kasar. Dia sendiri loh. Dia enggak ada masalah, kita enggak usah ikut-ikut. Kita di sini ngamanin aja udah. Siapa yang nyerempet? Yang nyerempet siapa? Temen lu bukan? Iya, temen gue, tapi gue enggak tahu kan. Lu suruhan lu bukan. Bukan apaan orang sengaja. Dia dua kali lu nyerempet gua. Si Sembol mau diserempet dua kali. Kalau sekali mah oke lah, enggak sengaja itu dua kali. Ikut-ikutan anjing kan pasti. Baru gue kemarin. Woi, baru ada yang mau jelas. Enggak apa sih. Temen lu, Kron. Temen lu. Wan. Temen lu. Capek gua. Susah banget dibilang ini nih bapak-bapak anjing. Apa? Mana kuat itu bocil ngituin. Mana kuat lah. Itu pengkhianat tuh. Teman-teman lu pengkhianat sama lu. Tolol. Gua bukan pengkhianat anjing. Tuh, Kron, lihat. Kata gua lu diem aja dulu. Kapan masalah Pan. Orang? Lu baru diem jelas. Kita udah baikan loh, Pan. Tim sepak tim leader udah baikan loh, udah aman loh. Enggak usah bikin perkara, Pan. Anjing. Iya. Nyolot mulu. Lu juga jangan nyolot. Lagi ya, temen apa? Bukannya bantuin. Enggak bukan gitu. Yang tegur.
Lu bubel gua bilangin juga. Bukannya bela gua. Tuh kenapa tangannya kok? Lu apalagi? Bodo amat lah Pandika. Ribut. Temen gua itu tai Pandika. Apa sih? Parah ini kan gimana kan Pandika kan? Udah nih, biar, buat berdua mending pergi deh sekarang dah. Enggak pergi semua aja dah. Pergi semuanya dah. Lu juga pan cabut pan, enggak bisa ngontrol emosi nih. Aduh, kalau ada temen lu suruh kesini temuin gua. Ya udah, okay. Ya nanti mau di itu. Ya udah lu jangan banyak bacot lu, pergi sono pergi sono. Yo, lu pergi. Santai, pengen santai. Biasa aja lu yang dari tadi. Pokoknya lu berdua panggil temen lu ke sini. Kalau enggak besok kapan terserah lu, bawa temen lu yang tadi mau nyerempet siapa tadi? Suruh nemuin tim leader. Harus ada orangnya. Iya, nanti. Maaf Bang nih ya. Kalau enggak ada, gua enggak mau kecampur urusan lu berdua. Bodo amat lu mau gimana. Betul. Sama tim leader bodo amat gua. Dan lu juga Pandika biarin aja masalah. Gua oke tahu. Gua sekarang kita juga teman semua. Biarin aja selesain aja dulu. Iya, daripada kan dia tadi gue lihat di sana main suruh. Dia temen dia yang mau nabrak tim leader. Terus lu mau gimana lagi? Biarin aja selesain dulu. Daripada kayak gini ribet-ribet mending lu pergi deh. Agak jelas lu anjing. Pahlawan kesiangan lu, Far. Apa? Udah cabut aja. Lu udah sini aja mau kemana lu? Udah biarin Kron, biarin Kron. Anjing lu pada lu yang anjing lu ngapain ngata-ngatain anjing. Dari tadi gua udah bilangin jangan emosi jangan emosi. Tahu. Bego banget orang. Lu pacotnya jangan anjing mulu nih temen lu jangan lu aja anjing tolong. Son biar aja suruh pergi. Jangan sopan banget lu sama temen sendiri. Udah cabut lu yang penting berdua lu cabut. Cabut aja udah. Lu kapan terserah lu temen lu bisa kesini bawa kesini. Bawa temen lu tuh yang mau nyerempet tuh. Iya. Mau ada sedikit diam tuh biar enggak ada masalah lagi.